Militer di suatu negara tentunya membutuhkan alat utama sistem pertahanan, alutsista, yang mumpuni. Harga alutsista ataupun senjata yang canggih tentunya memiliki harga yang sangat tinggi. Bahkan beberapa senjata sangat sulit dibeli oleh suatu negara. Berikut 7 senjata militer termahal di dunia yang dikutip dari berbagai sumber. 1. F-35 Liegtenning II. Pesawat ini adalah pesawat tempur supersonik berkursi tunggal, bermesin tunggal, yang dapat melakukan banyak fungsi. Di antaranya pertempuran udara ke udara, dukungan udara jarak dekat, dan pengeboman taktis. Perkiraan harga pesawat ini mencapai $1,5 triliun atau 21.112 triliun rupiah. Harganya fantastis karena telah menghabiskan waktu sekitar 55 tahun untuk pengembangannya dan dikembangkan oleh berbagai negara. 2. Arleigh Burke DDG-51 Destroyer. Arleigh Burke DDG-51 Destroyer adalah salah satu kapal destroyer paling populer di dunia yang membutuhkan 350 orang untuk mengemudikannya. Kapal ini dilengkapi dengan misil, senjata, dan deteksi ranjau paling canggih. Kapal tempur ini memiliki panjang 154,4 meter dan berat mencapai 9.200 ton. Desain Arleigh Burke sangat spesial karena mampu untuk menghindari peluru kendali anti kapal. Harga dari kapal tempur ini memiliki nilai $101,8 miliar atau sekitar 1.471 triliun rupiah. 3. Kapal selam Virginia Class. Virginia Class adalah kapal selam tempur bertenaga nuklir. Kapal ini tidak hanya bisa menyelesaikan misi dalam laut tapi juga bisa digunakan untuk misi di air yang dangkal dan di daerah pesisir. Dengan panjang 114,9 meter dan berat mencapai 7.800 ton, kapal selam ini memiliki harga sekitar $83,7 miliar atau sekitar 1.200 triliun rupiah. Kapal selam ini memiliki 38 jenis senjata paling mutakhir. 4. F-22 Raptor. F-22 Raptor adalah salah satu jet tempur terbaik yang pernah ada di dunia. Memiliki kemampuan bermanuver yang begitu beragam hingga sulit terbaca radar. Jet tempur ini mempunyai nilai mencapai $79,2 miliar atau 1.100 triliun rupiah. Pesawat ini juga dilengkapi peralatan untuk serangan darat, peperangan elektronik, dan sinyal intelijen. 5. P-22 Osprey. P-22 Osprey adalah sebuah pesawat tiltrotor atau jenis pesawat yang bisa mendarat dan terbang dengan cara vertikal. Menariknya, pesawat bernilai $57,8 miliar atau sekitar 789,3 triliun rupiah ini dapat berfungsi sebagai helikopter sekaligus pesawat tempur. Gabungan kemampuan ini membuatnya bisa menjadi alat transportasi jarak jauh. Pesawat ini mampu terbang hingga jarak 1.592 km dengan kecepatan 500 km per jam. 6. Jet tempur FA-18 Super Hornets. Pesawat jet FA-18 Super Hornets ini adalah pesawat jet tempur carrier pembawa berbagai senjata, mulai dari misil udara, misil darat, hingga bom. Super Hornets juga merupakan jet tempur multiperan yang mampu menembus berbagai cuaca. Nilai pesawat ini diperkirakan sebesar $48,09 miliar atau 656,9 triliun rupiah. 7. Trident II Misil. Dengan panjang mencapai 13,4 meter dan berat mencapai 88 ton, misil Trident II mampu melesat dengan kecepatan 13.000 mil per jam yang mampu menjangkau jarak hingga 7.402 km. Amerika dan Inggris dikabarkan telah menghabiskan $53,2 miliar atau sekitar 726,7 triliun rupiah untuk rudal balistik ini.